Wih, pinter. Yeay, pakai. Berapa kilo sih? Nggak ada tulisannya ya? Kembar nggak sih? Tuh, pintar. Ada tuh, Fatih. Hah? Tuh. Iya, itu masih banyak. Enggak, tempat parkirnya enggak usah rumputnya. Tuh, bisa dibersihin. Wih, pinter. Alah, gitu aja. Sini dulu, sini. Ini sapu-sapunya kocik sih, kasih mama. Tuh, gini loh. Mama. Iya. Kamesa, Kamesa, Hartnaiter. Astaga, nyabutin rumput dong dia. Ya po, ya merpanas, esenja, sama fatun. Kenapa Pak Pos? Ya nggak tahu kita dapat paket apa enggak. Oh, ada paket. Halo. Yeay, paket. Nggak tahu juga apaan. Atau cuma iklan. Udah dua biar bu. Yeay. Indonesia. Okay, this is mine. Okay, satu. Udah dapet. Tama. Indonesian cracker. Papa, ini paketnya Papa Louis nih. Louis paket. Louis paket. Louis paket. Thank you. Thank you. Cheers. Berat. Asik, dapat paket. Wah, wow. Indonesian crackers. Mama tak bisa. Hah? Kamu mau main-main sana keluar? Main di luar. Tuh, gede banget ini paketnya, kalian lihat. Wih, gede banget. Enak banget. Hah? Enak banget. Kita unboxing yuk. Kita unboxing ya, unboxing sama-sama. Paket apakah ini? Isinya apa aja? The bomb. The bomb. Mama. Sabar. Ich nur was da voll sehen, was ich da was da bin und hi, gengs. Mana enggak kelihatan muka mama? Yang kelihatan perutnya doang nih. Happy yogurt. Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Yang kalian lihat ini gede banget dan berat banget. Makanya tadi abang yang apa namanya, yang angkatkan ke meja. Wah, ini sih asli berat banget ini. Aduh, paket berdatangan silih berganti. Happy happy. Mari kita lihat, kita buka. Saudara-saudara sekalian, kebetulan tadi aku sama Kocik lagi di luar, lagi bersihin sisa-sisa rumput, potongan rumput kemarin. Terus ada Pak Pos datang, atau Babang Pos, kayaknya sih masih Babang-Babang, belum Bapak-Bapak ya. Kayaknya Babang Pos. Kebetulan lagi nge-filming kita bersih-bersih depan rumah.
Sekalian deh mama filming juga pas kita dapat paketnya. Wow. Paket-paket buat Bumil, happy banget. Dan ini berat banget ya. Berapa kilo sih? Gak ada tulisannya ya. Aduh, thank you banget. Kita lihat isinya, geng. Jeng 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 jeng. Coba ngirin dulu mamanya. Jeng 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 jeng. Wow. Wow, wow, wow. Mari kita lihat. Yeay, apa aja isinya? Kalian lihat ini ada Maichi Basreng atau baso goreng ya, Basreng. Maichi, ini level, enggak ada level-levelnya kah? Enggak ada ya. Pokoknya ini pastinya pedes nih. Mana? Enggak ada level berapa? Maichi Basreng. No endorse ya, no endorse. Kalau udah mama bilang no endorse, kalian percaya deh, jangan bilang mama bohong ya. Gile aja lu. Beli sendiri, mesen sendiri, terus bilang di endorse pula, kan tidak mungkin. Aduh, ayah-ayah wah ini orang-orang ya. Kalau komen. Terus ini ada opak pedas. Sebenarnya yang mama pesan tuh opak pedas yang lain. Tapi yang nongol opak pedas yang ini karena Zoe demen banget. Itu kecil-kecil gitu loh. Tapi dapatnya yang ini ya, udah enggak apa-apa. Tuh, lalu di sini ada Maichi Batagor. Batagor Maichi rasa original level 3 dan level 5. Ma belum pernah makan Batagor versi cup seperti ini, jadi asli kepo banget. Oh, dia kayak bikin pop mie gitu ya, dia diseduh gitu dengan air. Oke. Ini bakalan kita cobain. Kita review. Lalu ada teh Tongji. Tongji, Tongci. 1 2 3 4 5. Tuh, isi paketnya luar biasa, gengs. Lalu kita mulai di mana lagi? Dan di sini ada sirup marjan markisa. Rasa markisa. Oke, kita buka. Wow. Tudu. Ini yang sampah. Terus itu. Lalu ada kesukaan mama, emping. Pastinya nggak boleh, nggak ada emping di rumah ini. Jadi ini emping melinjo yang gurih. Jadi dia tuh kayak ada rasa-rasa bawangnya gitu, gengs. Kalau menurutku ya kayak ada rasa-rasa bawang putih. Terus rasanya tuh enak, gurih-gurih gimana gitu, nggak hambar. Mama suka, mama suka. Lalu di sini ada saus belibis. Mama kepo sama saus belibis ini karena memang nggak tahu aku rasanya itu kayak gimana sih bedanya sama yang biasa aku beli alias ABC, ABCDEF. Tuh, jadi aku beli dua, penasaran nih sama rasanya. Horas. Oh, ada Maichi Batagor lagi. Tuh. Wah, lalu ada kerupuk bawang pelangi. Kerupuk bawang warna-warni. Dan ada kerupuk bawang putih. Biasa aja. Itu maksudnya putih warnanya ya. Lalu di sini ada kencur bubuk. Lalu ada seres. Ada seres. Dan ada seres. Ada kerupuk udang. Ini kerupuk udang yang gede-gede itu. Ini enak kalau kita bikin soto ya. Sepertinya kecil-kecil tidak aja. Jadinya ada yang gede-gede.
No problemo. Terus ada kerupuk ikan bulat. Bulat-bulat kayak gini. Lalu ada kerupuk bawang yang putih, yang biasa. Ini brand yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada kerupuk bocah tua. Dari bocah sampai tua suka makan kerupuk. Oh, motonya gitu banget ya. Jadi ini yang bentuknya mawar. Jadi ada 3 bentuk ya. Ada yang bentuk mawar, ada yang bentuk Cassandra, dan ada bentuk Palembang. Begitu ya. Oke, ini kita yang kecil-kecil gitu kerupuknya. Kayak gini tampilannya. Wuih. Dan ada kocik yang merhatikan dari tangga. Dia pasti pengen nyicip-nyicip something. Wih, dan yang terakhir adalah tereret. Astaga dragon, kalian lihat. Nyam-nyam. Kata kocik nyam-nyam. Ada biskuit kongguan yang klasik. Dan seumur-umur mama belum pernah ngeliat yang seperti ini. Karena mama taunya itu packagingnya yang biasa ya. Yang you know lah, kalian tau lah. Bukan yang begini gitu loh. Tuh, jadi dalamnya itu ada salt cheese combo. Ada superco biskuit. Ada la coco coklat, oh rasa bang. Ada biskuit Marie Classic. Ada Malkis crackers dalamnya. Dan ada Malkis abon sapi. Ini kayaknya udah ada yang pernah ngetag aku di IG story. Dan memang aku gak tahu kalau ada keungguan yang versi ini gitu loh. Ih, kepo banget pengen nyobain. Ada yang rasa abon dong. Dia Malkis abon sapi, astaga. Beneran aku gak pernah nyobain ini. Jadi nanti kita review ya sama Kidos. Dan so pasti, ini kesukaan banget, gengs. Ini favorit banget, tau gak sih? Kocik, ini enak nah kocik. Ya ampun, mama biasanya beli Nissin wafers itu. Selalunya yang di, apa ya, di pak yang plastik gitu kan. Masih ada kita asli di bawah di gudang makanan. Karena makannya itu asli dihemat-hemat. Terus ini ada yang versi kalengnya, astaga dragon. Aduh, ini kesukaan banget gengs. Aku kalau sekali makan ini tuh gak bisa ngerem, tau gak sih? Oke doki, jadi ini semua isi paketnya kita. Banyak banget. Dan mama super happy. Wow, ini ampun, demen banget. Mama gak sabaran pengen nyobain sih kongguan ini ya. Nanti kita ngopi-ngopi sore, ngeteh-ngeteh sore di teras. Bisa kita review ini sih kongguan. Oh my god, happy banget gengs. Wah. Mama itu memang dari dulu doyan jajan. Jadi harap maklum ya. Kita bakalan nge-review si kongguan kocik ya. Kita bakalan nge-review si Basreng Maichi. Dan kita bakalan nge-review si nyam-nyam tuh. Nyam-nyam. Kamu di mana? Coba berdiri. Stay off. Stay off. Dan kita bakalan nge-review Batagor. Batagor. Batagor Maichi. Makan coba. Bilang Basreng Maichi. Maichi. Nyam-nyam. Ini kocik suka ya. Ini wafer enak. Iya. Kalau itu mah mereka udah tahu. Kerupuk nih, banyak kerupuk. Kita bilang bye-bye dulu sini. Ayo. Sini. Bye-bye. Belum.
Berdiri, berdiri. Bye. Thank you for watching. Salam dari Koci. Dan Fusha. Dia mau buka ini, gak sabaran. Kita cuci tangan dulu karena kita baru bukain paket. Kamu udah cuci tangan? Ya, adik keluar tapi kena ke basuh. Sudah cuci tangannya, tapi cuci tangan lagi ya. Ya, kita makannya nanti sore-sore di luar, oke? Okay? Enak kita kayak sembih draus nok teras, problem deh. Ya. Bajir ya sesa. Sekarang makannya nanti aja. Tunggu Menta, Menta masih sekolah. Nanti bukanya sama Menta, oke? Okay? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Kembar gak sih? Mami here. Kayak hati kepala kita berdua. Kayak sarangi. Coba sarangi. Mam. Kama mahia mahma. Sarangi. Di atas saya packing this ospaku. Unboxing. Unboxing. To be continued. Oh ya, to be continued, kita unboxing paketnya abang. Ya. Abang. Iya, papa. Paketnya papa.